Baik, perkenalkan nama saya Dayanti Manu, NIM 2001-01011. Saya dari program studi PGSD semester 3 Universitas San Pedro Kupang. Di sini saya akan memperkenalkan tradisi masyarakat Sabu yaitu cium hidung. Makna hangat do bagi orang Sabu adalah sesuatu tradisi yang sangat mendalam bagi orang Sabu karena setiap orang yang baru bertemu akan disambut dengan hangat do. Maknanya bahwa ini berupa saudara walaupun di mana saja asalnya dianggap saudara. Kita semua tahu bahwa hidung adalah alat pernapasan manusia dan juga sebagai indera penciuman. Sedangkan untuk mata, di mana saat kita saling bertatapan, itu ada suatu ketulusan dan keikhlasan yang muncul di mana kita bisa tahu apakah dia sedang marah atau sedang tulus. Sedangkan tangan yang merangkul, kita bisa melihat apakah dia tulus untuk merangkul dan mencium seseorang. Masyarakat Sabu sendiri tidak memandang asalnya dari mana, mau laki-laki atau perempuan, semuanya dilakukan. Bila ada tamu yang datang, baik laki-laki maupun perempuan, maka semua akan disambut dengan hangat do dan dianggap sebagai berkat. Status sosial hingga usia, hangat do tidak mengenal itu dari kecil, besar, dapat melakukan hangat do. Sekian dan terima kasih. Mungkin hal ini terasa aneh, namun begitulah cara masyarakat Sabu menyambut seseorang yang ditemui. Hidung memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu keakraban dan rasa kedekatan antara satu dengan yang lain sebagai makna persaudaraan.